Mau pergi bapak tuh, Christine. Makanya tolong bawa panci. Bawa panci? Memancing lah. Saya boleh ikan, Noel. Saya juga boleh. Ikan, Noel. Aduh, bikin repot lagi. Kasih ikut saja, Rifan. Supaya doang lihat kita sampai jago memancing. Huh? Iko saja, tapi pulang baganti dulu. Tunggu di sini. Oke. Okay. Kamu dua mau pergi bapak pancing? Ini lagi satu, masih batangnya lagi. Mau pergi bapak pancing di mana kamu orang? Di danau, Fano. Iyo, torang mau naik perahu dengan Papa Noel. Saya Iko, Iko saja, tapi jangan minder, kalau kita orang dapat ikan banyak. Ayo, ikan. Ayo. Oh, kamu remehkan sekali saya, Nungi mati! Pegang Ira! Lagi nyantong! Ngantong Ira! Sono jai risan Ira! An mana beku kita yunuku! Melinjalinjal! Kori kori, nuto okaya kuwa umbo yonchi. Butu bangke mosa kori, nupataka tori mumpi nepanu. Joyo joyo i, nungi rati bedangira. Oja iri sambira, anu maragoku. Yunuku melinja-linja. Kori-kori Nito okaya kuwa umbo yonji. Butu bangke musa kori. Nupataka tori mumpi nepanu. Joyo joyo i nungirati bedangira. Lawi nyantong umbo ira. Sonto jairi sambira. Anu maragoku yunuku melinja-linja. Mutoei bedatoei lawi nyantong ngompolonde. Sondo jakiri sambote anu maragoku ole yunuku melinja doe. Jadi suka bapancing. Kamu Pincen? Saya suka bas strike-strike-nya, Christine. Cuma bas strike-nya kamu suka?
Berarti kamu belum bisa disebut pemancing, Pincen. Karena? Kalau pemancing, harus semuanya disuka, bukan cuma strike-nya. Bagaimana kalau memang saya cuma suka strike-nya? Berarti kamu bukan pemancing. Dari sini kelihatan, Pincen. Kalau hidup kamu cuma suka enak-enaknya. Ah, kenapa kamu sudah hubungkan dengan kehidupan? Kamu tidak tahu, Pincen. Dari hal kecil, orang bisa tahu karakternya orang. Tanda-tanda orang yang tidak mau berjuang kamu ini, Pincen. Kalau ibarat petani, Pincen, kamu ini cuma suka bapanen, tidak mau bertanam. Kamu kira lumpur yang di sawah itu bisa kasih keluar padi sendiri? Kenapa kamu sobat keroyok saya? Bagaimana mau tidak? Kamu punya pemikiran begitu? Tidak usah pakai royok tapi tuh. Makanya kasih betul pemikiran, Pincen. Halo pemancing amatir. Bagaimana dengan memancingnya tadi? Suka tidak? Suka dong. Ini Pincen, dia bilang cuma suka strike-nya. Aduh, Pincen, bagaimana kamu mau strike kalau kamu tidak suka pasang umpan? Kalau mau suka terima gaji, harus kerja dulu. Jangan cuma suka terima gajinya. Kata-katamu sebagai manajer perusahaan, Rifan. Betul yang Rifan bilang itu, Pincen. Terasa yang turun bahas tadi soal memancing. Kenapa sudah sampai-sampai di perusahaan? Bagaimana? Asik tuh Bapak pancing, guys. Asik dong. Lebih asik lagi. Karena ikannya torang lebih banyak daripada ikanmu, Vano. Mulai lagi berbanding-bandingkan. Tidak masalah. Ikannya kamu orang lebih banyak daripada ikanku. Kepuasan itu bukan karena hasilku lebih banyak daripada hasilnya kamu orang. Apalagi soal memancing. Hasil itu nomor dua. Nomor satunya apa, dan Vano? Dapat kesempatan dan proses memancingnya. Itu yang nomor satu, Noe. Setuju saya, Vano. Rifan, ada tempat memancingnya papaku yang banyak ikannya. Iya, Noel. Torang pergi besok, eh. Gas. Saya juga ikut, eh. Saya juga ikut, Noel. Oh, tidak boleh. Kamu dua kan tidak mementingkan hasil. Pancing di depot saja.